Universitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional BNN menandatangani nota kesepahaman kerjasama di kampus UI Depok Jumat 22 Mei. Kerjasama itu diantaranya dalam bidang pendidikan, penelitian, upaya pencegahan dan penyalahgunaan peredaran narkoba. Penandatanganan dilakukan Rektor UI Muhammad Anis dan Deputi Hukum Kerjasama BNN Aidil Chandra Salim. Melakukan kewaspadaan lewat satu program-program yang terencana, baik itu kita melakukan tes random maupun tindakan-tindakan lain yang sifatnya memang pencegahan. Diharapkan melalui kerjasama ini bisa bersinergi dengan baik dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Dari Depok, Riansyah melaporkan untuk Poskota TV.